parkir untuk kecil lain. Karena sobat di kuat ini lah. Ya sendiri. Tunggu saya, untuk saya dan kuat ini lagi. Kuat ini itu, kuat itu, dan rek, stop. Dalam beli yang saya kasih ke pasar Indonesia, sikit boleh tak? Sebab amat ini tidak mengikat pada hidung negro di luar sana yang kalau tak cucuk vex kalau disebut ini untuk mati. Maksudnya aku memang set untuk bunuh gini yang berusaha juga caption ini memang aku menjuruh secara kita sebab tu aku ketua dan aku agak berdiri sangat melampau
orang bila bukan kes you kan. Yeah. Monitor by doktor, by nurse, smoker. Tapi cakap kalau kau tulis macam ni, umpama dia memang kau orang tahu jalan dia, cek jalan ceritanya A sampai Z. Jomlah kita bawa sana pergi ke SKM sekarang ni, kita bawa buat dia semua. Betul tak? Itulah cara dia. Sekarang ni buktinya apa? Buktinya macam mana? So, macam mana bro? Pendapat kau sendirilah yang orang saya jadi sebahagian yang dia ada ramai lagi. Yang semuanya saya rasa ni macam berani, acak-acak berani lah. Bila saya keluar orang macam ni, bila saya pun nak cari seorang-seorang, semua ni hai. Semua diri tu mesti itu yang rasa apa yang korang tu tanamkan betul. Adakah itu yang korang rasa Tuhan kalau ada asas? Tapi kalau ada asas, kan korang diri. So, Larry, kau nak cakap apa ya? Posting ini nak minta maaf pasal benda yang
So, inquiry saya rasa daripada semalam pun rasa kali dua tu rasa saya bercakap dalam telefon tu sebenarnya dah tak boleh kita namakan apa kan. Sebab bila awak cakap awak copy dan paste, saya rasa benda tu okey lah. Sebentar kita pun terlepas pandang. So, ini kalau awak pun boleh minta maaf saya pun kena saya memang menanggai dia. Saya appreciate. Tapi dia tak cakap lah. Saya tak boleh bawa pun. Dia tak pernah ada masalah. Inilah kemudian dia kursi juga. Saya tak faham benda. Benci orang tak bersebab. Tak suka orang tak bersebab. Fitnah orang tak bersebab. Benda tu itu orang sedap. Tak kerja. Dan inilah benda yang paling bahagia dalam dunia. Fitnah ni boleh jatuhkan kata orang tu dia terganggu agama. So, berapa orang yang dah dikenal pasti? Saya tak cari ramai. Yang setakat ni saya paling cari John. Dia sebab bagi saya dia pemacam. Dia sebut apa-apa saya pasal awal saya yang betul-betul tak berasas langsung. Tapi dia boleh buat macam dia tak apa-apa salah. Cara dia DM saya, cara dia balas tu memang macam tak ada hal. So, saya memang cari dia. Sebab kalau dia rasa dia bera, saya kata dalam hidup saya. Saya tak nampak apa-apa. Jadi saya akan make sure lah. Apa yang saya nak, saya dapat apa. Cik akan bagi tempoh tak pada dia untuk datang? Dia dah saya jumpa. Sebab dia yang pergi. Dia dah saya jumpa. Dia dah saya jumpa. Dia tak, dia tak pergi lawyer. Tak saya rasa orang yang tak pergi tu. Saya pun tak ada lah. Saya tak pergi agak juga. Dia agak pun agak susah juga. Tak pergi lah. Saya rasa biar lawyer yang buat dia. Untuk saya rasa untuk semua orang yang ada yang menggunakan media sosial, semua media sosial. Saya rasa ini bukan kita punya undang-undang nak orang. Tak, kalau betul, saya pun tak bisa cakap ke sini. Kalau betul, tapi saya stand sebab saya tahu 100% semua itu salah. Dan saya cakap, celakanya kau boleh petik pasal bini aku dah tak ada tau. Kau tahu sangat apa yang kau tahu. Tak pergi bapak mentua dari keluarga. Kita tahu So maksudnya akan ambil tindakan undang-undang lah. Akan saman tu macam mana? Akan saman. Ya dah, dia boleh bincang dengan dia. Memang boleh saman. Dia jadikan pekerja. Keadaan keluarga sebenarnya bila baca komen-komen. Apa yang orang rasa? Apa yang orang rasa? Antara saya, mak saya itu. Apa yang orang rasa? Itu dalam untuk apa untuk tadi? Tadi saya tadi kenal dan bila benda ni untuk saya posting ni dia akan berdatangan kekiruan which is sebab masa kejadian dengan Allah meninggal saya lah orang yang bersama dengan dia, saya yang hantar ke hospital dan saya orang terakhir tengok dia dalam tengok pasti malam saya orang terakhir. Tapi bila cerita bubuk macam ni keluar saya tak ada marah tak ada apa lah saya marah tak lah. Orang yang saya sayang tak ada. Tapi cerita ni terlalu bodoh. Nampak macam saya ni membunuh isteri saya. Sebab tu saya cakap tuduhan ni bukan tuduhan yang bodoh-bodoh, yang simple-simple. Dah tak apa, aku gelap ketawa. Tak. Tuduhan yang terlalu berat. Oh ini untuk Joeri. Yo. Tak ada. Ini Tuhan sama. Ada. Ini tu.
doakan awak pun. Jadi saya harap tu kalau tak tahu awak di mana itu. Saya harap tak mengganggu awak. Saya harap tak mengganggu waktu awak. Bila awak mendapat tapi awak berani datang, awak berani datang kau ni awak mendapat. Jadi banyak maksudnya awak orang yang bertanggung jawab dengan aku yang awak buat. So saya sih saya pun tak lama ini saya nak dia sekali lagi lah saya nak main. Dia banyak hilang. Tapi saya rasa permainan media sosial yang melampau ini harus dihentikan. Saya tahu ada banyak ramai yang selain yang disebut ramai. Tapi bila sekali dah melibatkan pasal kematian awak isteri saya, khususnya saya cakap pasal kematian, please stop, hentikan dulu ini. Sebab saya yakin pasti apa hari ini apa saja saya akan berlaya saja. Saya malas nak pergi sebab saya nak pergi menjaga. Kalau dia hebat menulis, dia perlu hebat untuk tangguh waktu yang dia dah tulis. Kita hidup dalam Malaysia, kita nak aman damai. Tapi kenapa ya? Ada benda-benda begini. Tak kisahlah atau golongan anti-vax ke, orang anti-apa ke, tak kisah. Lantak kau. Tapi jangan sedih pribadi orang, jangan kopi orang pernah meninggal. Dan properti apa penjagaan dia saya nak cakap lagi satu ni. Saya terpacu banyak gila orang cakap pasal saya punya bisnes bubble tea. Orang kata bisnes bubble tea pun oh, deep invest by financial. Aku gila tak ada. Saya sepanjang 3 tahun tak buat bubble tea. Sampai orang cakap oh, dia punya sale bukan tinggi pun tiba-tiba boleh cari lagi oh, tiba-tiba boleh buka franchise banyak-banyak, boleh buka franchise banyak-banyak. Nak saya review itu. Bubble Tea 3 tahun, alhamdulillah. Ini semua berkat dengan orang eh. Semua ramai yang support Bubble Tea 150 juta, alhamdulillah. Itu sale datang daripada semua orang yang support Bubble Tea. Jadi kenapa ada kekayaan yang cakap oh, dia buat Bubble Tea dengan duit yang dibutuhkan freelancer. Bodohnya. Sampai ada yang akan komen kat bawah aku. Aku rasa bersalah pula kerja dekat Bubble Tea. Dekat Bubble Tea ada lebih kurang 300 staff sekarang. Takkanlah hanya sebab tulisan kau cakap benda yang tak betul akan melibatkan untuk nasib semua pilih-pilih ini. Amatlah tak defend. So, sekali lagi lah bukti sebetulnya ini akan tak berlaku lagi. Semua orang boleh ambil kibar menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin. Saya minta maaf kalau selama saya ada di media sosial saya jadi artis semakin menikmati pasal saya tahu mungkin ada posting-posting saya yang saya tak pasal saya terlepas terlepas saya minta maaf bisa. Tapi kalau saya tidak membuka orang saya rasa saya tak so itu saya lah saya baca dan terima kasih terus menarik ke sini harap-harap lagi bisa baik-baik lah untuk situ lagi itu yang saya ingin sampaikan hari ini sebab saya pun terfikirkan kadang-kadang mungkin saya juga mewakilkan kawan-kawan saya yang namanya bukti bukti mesti saya sebut so bukti kan Cuib ada arahkan artis yang dipetik tu WhatsApp ke BM Cuib menyokong tindakan ini ok jadi baru saya tak rasa nama sebagai artis di sini tau. Kita cari duit susah pagi pertama bangun subuh kalau seperti sampai ke pagi hari-hari jadi tiba orang cakap kita ni untuk biasa duit banyak pasal film itu bukan nanti sekolah pun biasa pun dah rasa macam aku beli lah aku juga dah ada film sini tak tak pernah aku pun kalau kita ini duit saya tak rasa dia tak ada tak ada mungkin tapi kan rasanya dah cukup tengah lama dah juga kaya je lah. Kalau orang yang tahu pasal pembiasa rasanya mungkin orang tak tahu lebih cerdas.
pada siapa akan invest untuk menjadi free lesson. Saya rasa app buat free lesson boleh lah, kalau pun nak free lesson. So, it's very simple. Saya harap semua orang boleh berikan untuk pembayaran. Ini sesuai yang banyak dengan yang lain. Okay, ada apa pun nak tanya di kawasan ini. Impact pada anak-anak pula macam mana? Anak saya tanya. Sebab tu saya rasa maaf. Kalau kau jadi bapak, bagaimana kau tanya? Eh, dia ni betul ke dia bagi ibu mati bukan pasal COVID? Kau nak jawab apa dengan anak kau? Kau jawab apa dengan anak? Kau budak, putus. Apa yang dia nampak, apa yang dia baca, aku yang dia dengar, itulah yang dia cakap. Cik, yang mana boleh paling sedih sebenarnya dituduh sebagai ahli Freemason atau sebenarnya sorry, yang mana paling sedih dituduh sebagai ahli Freemason ataupun berkaitan kematian Sarah? Saya dituduh as a Freemason, saya rasa benda tu bodoh sangat. Jadi saya macam orang tak tahu macam kau tak tanya. Tanyalah minister saya, dulu saya sebenarnya Freemason adalah bodoh lah. Tuduhannya sangat bangang ya. Tapi bila saya terbaca lagi dan saya baca lagi, sebab banyak sangat yang keluar, bila tiba-tiba nama awak Sarah terlibat, saya rasa itulah. Saya rasa macam itu, tapi mohon untuk saya cakap, okay, benda ni saya tak boleh biarkan. Masa saya tahu perjalanan awak isteri saya daripada dia masuk hospital sampai dia keluar sekarang, saya tahu. Kenapa yang tiba-tiba menulis macam, dia memang ditudulkan dia, pandai, orang tahu, dia tahu. Kau tahu apa? Saya nak fikir, ini John lah. Ayat yang paling buatkan saya rasa macam tahun ini. Ada orang komen dekat posting dia pasal saya mengawati yang gambar tutup mata dia. Katanya ahli dah lama sebab tu ada kata SS. Sampai pula pernah sebut nama setiap no. Katanya SS jadi mangsa korban. Ikutkan dia tak nak ditudulkan. Betul ke tak? Tak tahu lah orang komen eh. Si John ni komen dekat bawah. Pandai. YTJT. Bila kau cakap pandai, kau mengiakan statement orang tu. Maksudnya betul lah eh. SF tu jadi mangsa korban. Maksudnya mangsa korban siapa yang korbankan dia? Aku ke? Kau nak berang aku pun okey. John, ingat benda kecil ke? Kau memang pandai je. Kau memang paling power. Nah, otak kau yang paling terror lah kau dekat. Masalah kodian aku pun memang terpaling serius. Okay, antaranya trigger adalah gambar yang tutup mata tu kan. So boleh tak? Okay, jelas kan? Sebab mungkin lah korang rasa ni pula bangunan-bangunan yang rasa macam kronologi cerita soal ni terbaik. Dia memang Illuminati memang Freemason. Sebab apa? Oh, isteri dia dah korbankan, isteri dia dah tidurkan, sah, kau kahwin baru. Jadi kalau dia dah kahwin baru, oh, dia pun menonjolkan dirinya siapa? Dengan gambar. Saya tengok kan? Gambar aku, okey. Kilap saya. Kita photoshoot. Eh? Positif jiwa. Saya minta satu jiwa. Kita emas. Cincin. Gelap. Bila photoshoot, kalau berapa minta saya, okey, eh, tunjukkan lah. Wati tunjukkan lah macam mana nak nampakkan cincin tu. Tapi buka mata yang nampak. Tapi kita nak jual cincin, eh? Kita photoshoot. Duduk-duduk. Tanpa prejudice, tak ada rasa macam kita bukan ahli dia, bukan yang kita tahu, oh pelabak kita pun buatlah photoshoot, settle photoshoot. Tapi dia jadi kronologi yang best untuk golongan ni. Oi, dia memang freestyle lah. Dia dah bunuh isteri dia, lepas tu dia kahwin, dia tonjolkan diri dia, dia nampak tak, oh dia nak logo dia. Dia pun dia sebenarnya tu, memang dia punya pantai dia. So itulah kronologi gambar. Saya boleh harap itulah cerita tu. Tapi post tu tak ada kena-kena dengan apa ya Cik? Tak ada kena-kena apa. Cincin, emas. Kalau saya letak begini kan tak nampak cincin tu. Kalau saya letak begini kan macam apa pula ini. Kan boleh bersih sini, boleh bersih sini. Tapi salah satu post itu adalah macam ini. Saya tahu. Saya tahu sikit-sikit masa Malaysia dan saya tak tahu banyak. Memang itu salah satu simbol. Saya tak menafikan
dan sini. Atau ada pula tambah saya yang saya nak bawa sini, dia takkan sini. Dia silap darah tak boleh nak terus, saya terus bagi itu. Dia siap pulangkan. Apa lah simbol? Bukan dia taman. Kalau dia mati dia, orang taman dia pun memang profesor. Jadi dia orang profesor. Apa nak panggil? Tahu ni golongan-golongan yang kata aku profesor, mana tak tahu. Macam tak cakap daripada aku, buktinya apa? Dia masuk rumah sini ada borang ke? Ada ya? Okay. Kalau nak borang, tak tahu juga borang ni macam mana ya? Okay, selain hantar surat lawyer, dia buat ikut polis tak? Belum. Maksudnya saya nak pukul orang pun. Tak pukul. Boleh buat. Maksudnya saya nak pukul orang pun. Dia nak terus konsip dengan juga. Ya. Ya. Kadang-kadang yang pusing. Kalau bila saya okey, saya ada dunia kan. Dah kau pilih. Tak adalah. Mental dikacau sikit lah selalu ini. Sebab dia melibatkan awak seperti Sarah, dia jadi terlalu sensitif. Kalau saya rasa sedangkan saya gila, siapa itu? Kalau awak ni tentu, awak ada isteri, mesti awak dah meninggal. Awak tahu isteri awak meninggal macam mana ni? Tiba-tiba saya cakap, awak bunuh. Kalau saya rasa, kalau saya rasa sempat bohong. Itu lah perasaan ni. Terus DM Shuib boleh pergi dia. Saya sebenarnya tadi sekali saya terus ada call. Saya terus nak DM. Kalau DM macam IG mesti add DB yang terakhir tu kan. Jadi untuk dapatkan nombor Mas Shuib ni, saya terlalu call Shuib ni kenal waktu sekolah lagi satu sekolah tapi tak berangkat. Jadi kemudian masa call Shuib ni tak dapat, waktu jam waktu tu Mas Shuib tu anak muda tak terpulih tu sebenarnya. Secara peribadi awak, nak Syuib ataupun awak? Tidak boleh tak. Anda hanya peminat biasa dan peminat biasa. Tapi memang Encik Zahir memang kerap komen dalam IG artis ke? Sebelum ni? Macam mana boleh terpanggil nak keluarkan benda tu pula? Rasanya dia tidak sepati dia. Jadi bila dia baca, dia pergi dan komen yang saya copy paste ni tapi bukan sebab dia dari benci juga. Tapi ada pengetahuan mengenai information ke?
macam ini juga sedikit je. Saya tengok video lebih mendalam dalam sedih tak macam ni lah kalau macam ni orang tahu satu identiti walaupun orang tak tahu siapa tapi siapa yang kenal dia tahu siapa dia. Takut tak benda macam cuik kata boleh bagi impact pada pekerjaan, pada family. Selesai.
lagi exercise. Kan orang lain pun perlu selesai. John, di dalam hubungi saya bukan dia. Tapi kalau dia tahu, dia bukan itulah minta maaf dengan saya. Dia dengan sombongnya, dan kau memang paling tinggi sekarang. Kau paling tinggi. Tadi ada dia minta maaf saya, dia ada. Tapi yang itu, dia minta maaf. Dia ogol saya, dia minta maaf. Saya buka dengan saya. Saya rasa saya memberikan maaf-maaf pun. Kalau setiap kau cakap, minta maaf. Aku senang menunjuk kau. Sebab kau belakang sangat. Aku tak kenal kau, aku tak pernah jumpa kau, aku tak pusing kau dengan kau. Kalau kau pun tak kenal kau, kau tak pernah jumpa, kau tak kenal aku. Aku cakap apa? Kalau itu mengira, itu macam mana? Kalau ada duit dia, kau tak ada duit itu. Aku tak ada duit. Cuma ini dalam berapa lama? Hari ini, Allah tak tahu. Tadi saya, rambut saya. Kita tahu dia sejarah berapa. Oh yes. Kita ada 59. Jadi saya ingin harapkan. Oh yes. Dan mungkin sekarang ini kita sudah nampak ni. Sudah boleh. Saya mahu menunggu ini. Saya ada tak maaf-maaf. Ya. Sebab yang lain-lain ni, berani-berani acak-acak. Ya, kalau cara tengok kau punya tulis tu, suap, koyak, hati panas. Tiba-tiba kau hai, Tidak ada aku. Orang sebab screenshot ni. Tak gitu langsung. Tapi kita kena tahu. Dalam media sosial, mungkin kadang-kadang kita terlupa atau terlupa semangat. Dalam media sosial, okey. Kau duduk mana sekalipun, kau siapa pun sampai dapat. Sebab kita register nak buka akaun di TikTok, di Instagram, tak apa. Semua kita buka di Instagram, itu semua dia. Aku rasa boleh lagi ke? Aku rasa famous nak boleh lagi ke? Kalau aku cari sampai dapat, kau pun dapat. Senang. Kalau ada rasa nak menulis tu lagi, tak payah hide tu, nanti terus. DM, bro, ini untuk kau. Aku nak baca. Oh, hati ini orang pun nak hantar screenshot. Ni, ada orang tulis pasal kau pun. Bila buka ni dah tak ada. Kau nak view. Sebab ada satu saya, ada satu orang ni. Oh, aku tulis. Aku buat konten pasal suhaib dengan hati. Aku punya view 1,000,000. Kalau aku naik, mana kau nak aku ni? Kau nak views. Kau nak followers. Ada singkatnya apa kita dapat itu dia tu kita tak tahu impact dia wah macam tu lah.